berapa TPS, berapa puluh TPS, berapa ratus TPS, berapa ribu TPS. Artinya kalau dia mengakui kesalahan data, artinya itu penggelembungan data, penggelembungan suara. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Gimana kalau kita jogetin aja KPU? Jangan, karena kita bukan paslon yang sebelah kanan atau kiri. Pajak naik, jogetin. Benar enggak? Beras naik 18.000, dijogetin. Puyeng gua. Orang kayak gitu memimpin negara, benar? Emang lapar bisa dijogetin? Benar enggak, kawan-kawan? Siap revolusi? Siap revolusi? Oke. Ada lagi enggak? Oke, kawan-kawan. Gak usah takut, gak usah gentar. Gak usah takut sama polisi. Saya yakin Pak polisi akan netral. Benar enggak, kawan-kawan? Gak usah takut diciduk. Satu orang diciduk, jutaan orang akan keluar. Benar enggak, kawan-kawan? Kalau kita enggak salah, benar enggak? Masa kita salah main ciduk aja enggak? Ya kan? Benar enggak, kawan-kawan? Gak usah ragu, ingat pesan apa? Barang siapa yang punya tipu daya, maka Allah lah yang sebenar-benarnya punya tipu daya. Kalau seandainya KPU sekarang lagi nyeting angka, lagi punya tipu daya, tunggu ajab Allah. Allah punya waktu yang pas, punya hasil yang pas, walaupun waktu dan hasil sudah disetting sama KPU, Bawaslu atau pemerintah sekalipun. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Tunjukkan semangatnya. Masih semangat? Kita nggak nuntut kemenangan. Kita akan fair. Kita akan gentle. Kalau seandainya paslon lain yang menang. Benar kawan-kawan? Tapi kalau seandainya kemenangan itu manipulasi suara, kecurangan, intimidasi, kita nggak akan terima dan kita siap revolusi. Benar kawan-kawan? Benar nggak kawan-kawan? Siap revolusi? Siap revolusi? Nah, ntar ada tembakan gas air mata, bubar nggak? Bubar nggak? Bubarnya ke dalam aja, kita lihat. Yang di dalam kerjanya ngapain sih? Ya enggak? Ya kan nyeting angka terus disetting. Jangan sampai keluar. Kalau keluar takutnya salah ngomong. Salah statement. Lihat tuh. Ya enggak? Di media mainstream, debat. Enggak ada omongannya ke TV. Karena takut kepel resep. Karena Allah sudah ngomong. Kalau orang yang berbohong, maka dia akan mencari bahan untuk menutupi kebohongannya. Blunder, tunggu waktunya. Saya aku yakin saya gak memenangkan satu paslon. Saya siap menerima kekalahan, ya kan? Tapi kekalahan itu tunjukkan dengan cara yang jujur, adil. Benar gak? Karena ini negara Republik Indonesia, bukan negara dinasti. Ya gak? Dari situ aja udah ketahuan. Boleh enggak? Ya kan, buat yang kemarin sore, elah. Ya enggak? Emang enggak ada apa? Di UI, orang yang pintar. Di UPB, orang yang pintar. Di UGM, orang yang pintar. Banyak. Ngomong aja. Bukan ini untuk anak muda yang bisa memimpin suatu saat, memimpin negara. Ngomong aja lah apa adanya. Ini buat keluarga dinasti. Boleh enggak? Rakyat juga enggak bingung. Itu dari saya kawan-kawan, tetap semangat, tetap berjuang, nggak usah takut, mati satu, tumbuh seribu. Siap kawan-kawan, siap ditangkap, siap ditangkap. Kalau sana tangkap kita jenguk bareng-bareng. Siap kawan-kawan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya aku yakin Allah akan tunjukkan kebenarannya, Allah akan setting waktu. Waktu yang benar-benar tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
selamat datang kepada tokoh revolusioner kita, Bung Refli Harun, sudah bersama-sama dengan kita semua, kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, tolong dihafalkan wajah-wajah ini. Wajah-wajah yang ada di spanduk, dihafal. Mereka adalah kumpulan penipu semua. Gitu ya. Jika memang ingin memenangkan petahana, kenapa harus diadakan pemilu? Diadakan pemungutan suara, kenapa tidak langsung dilantik? Gimana kalau langsung dilantik anaknya presiden? Sepakat untuk dilantik? Atau kita akan bermalam hari ini di KPU? Kawan-kawan, jangan pernah patah semangat. Nyatalah harapan itu masih ada. Walaupun ada setitik, tapi harapan itu jangan sampai hilang. Kita tidak pernah mengaku kalah, tapi jangan pernah kalah. Dan kita akan terus melawan, kawan-kawan. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Bung Refli Harun. Pada Bung Refli, waktu dan mic-nya disiapin. Naik, 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 naik. Ayo bapak, yang duduk-duduk, kiri-kiri, semangat-semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru datang langsung ditodong ya. Ini burunya kemana nih, para burunya? Ah, datang gak burunya? Datang ya. Iya, kawan-kawan semua. Saya datang ke sini pengen nonton tadinya. Ya kan? Tapi saya udah tahu nih, kalau saya datang pasti suruh ngomong. Pasti suruh omon-omon ya kan? Padahal omon-omon itu insya Allah suatu saat didiskualifikasi. Jadi kita di sini bukan untuk memperjuangkan hal yang buruk, tapi memperjuangkan hal yang benar. Ya, hal yang benar itu adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Saya kira kawan-kawan pengaman ya, aparat keamanan pasti juga dalam hati kecilnya setuju dengan kita. Karena hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pemilu yang jujur dan adil tersebut. Nah sekarang kita menuding paling tidak mengatakan bahwa pemilu yang sudah berjalan itu tidak jujur dan tidak adil, dipenuhi banyak kecurangan-kecurangan, dan kecurangan tersebut bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau misalnya dikaitkan dengan Timnas Amin, maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu. Dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke? Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam sistem IT-nya. Ya. Sistem IT yang bekerja dengan algoritma tertentu yang memenangkan pasangan calon tertentu pula. Karena itu, algoritma itu harus dibuka. Kita harus melakukan pengecekan audit forensik terhadap sistem IT KPU. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Timnas juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan perkara ini ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, di mana kita berasumsi bahwa telah terjadi pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan yang keempat, kawan-kawan semua, kita juga sedang mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tes dulu, percaya nggak Mahkamah Konstitusi? Percaya nggak? Sama dengan saya, nggak percaya juga. Tapi persoalannya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak, ya. Pilihan yang bisa dilakukan adalah salah empatnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan buktikan insya Allah bahwa kecurangan yang terjadi adalah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau itu bisa kita buktikan, insya Allah paslon yang curang akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diskualifikasi. Setuju diskualifikasi? Saya kira Pak Polisi juga setuju. Kenapa begitu? Sekali lagi saya katakan, tidak ada tempatnya di bumi Indonesia ini kepada pemimpin yang menang secara curang, secara moralitas. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang yang curang? Kan gak benar namanya. Makanya saya berjuang untuk kebenaran dan keadilan, berjuang untuk konstitusi, berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil. Soal siapa yang menang dan siapa yang kalah itu soal lain. Tetapi prinsip moral yang harus kita jaga, jangan sampai negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang menang dengan cara curang, menang dengan segala cara, dan menang dengan mengakali proses berpemilu kita. Saya ingat sampai seorang E.M. Saifullah menangis melihat masa depan negeri ini. Karena dia tahu betul, kalau kita dipimpin oleh orang yang culas, oleh orang yang curang, oleh orang yang mengakali, oleh orang-orang yang korup dan lain sebagainya, maka negeri ini tidak akan menjadi negeri yang baik. Tidak akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warabun, ghafur. Tidak akan menjadi negeri yang gemari pahlaw jinawi. Karena itu saya menghargai kehadiran teman-teman semua, berapapun jumlahnya, kita berada di perahu yang sama. Perahu untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kebenaran! Hidup keadilan! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas!